Setelah berjalan di stiker, saya haus ilmu lain. Artinya begitu mainan stiker sudah mencapai titik jenuh, bukan jenuh untuk meninggalkan, enggak, cuma kepengen improve lagi, upgrade ilmu lah. Nah, kalau sekarang banyak peminat-peminat apa ya yang piara ikan ya, ya bisa soliter ya, ya. Pun akuarium akuarium ikan lah ya juga bisa ya, yang terbuat dari akrilik. UKM kita lagi ada di Proliman daerah Triti Wetan Jeruk Legi. Ini di salah satu UKM yang punya kreasi dari barang-barang akrilik ataupun dari kayu. Ini di Marvel Joyce ya. Jadi bisa kita cek seperti apa produk-produknya yang bisa dihasilkan, terutama untuk kerajinan-kerajinan atau handicraftnya. Bro, bakar, bro. Nah, Sobat UKM, ini sudah bareng Mas apa? Wanto ya, dengan Mas Wanto ini di Marvel Joyce ya. Ya. Nah, kita ingin tahu nih sejarah atau apa ya bisa ketemu Marvel Joyce seperti ini kayak apa nih sebenarnya ceritanya? Kalau sejarahnya dari nama sih sebenarnya saya itu udah pakai Marvel udah di bidang sebelumnya di dunia sekitar. Stiker memang saya Marvel stiker. Kemudian setelah berjalan di stiker, saya haus ilmu lain. Artinya begitu mainan stiker sudah mencapai titik jenuh, bukan jenuh untuk meninggalkan, enggak, cuma
kepengen improve lagi, upgrade ilmu lah. Sekarang pengen di akrilik. Akrilik. Ya, jadi pengen berkreasi dengan material yang berbeda. Nah, terus ini dengan kreasinya ya. Sudah berapa lama dan produknya ini apa saja yang dihasilkan dari bahan-bahan akrilik? Kalau dalam bidang bisnis saya sendiri di dunia akrilik itu baru, saya baru merintis itu 3 bulan. 3 bulan ya, setelah ya memang di usia masa pandemi ini ya banyak hal yang membuat saya ingin bangun sih, bukan semakin terpuruk tapi mencari alternatif solusi ya untuk kehidupan saya pribadi, keluarga, dan juga mencari peluang apa yang sekiranya bisa hidup di masa pandemi. Tadi produk-produknya sih, apa aja nih yang bisa dibuat di Marvel Joss ini? Base dari akrilik, kalau di akrilik, di material akrilik itu cuma kita main di advertising bisa. Contoh neon pole, buruh timbul, kemudian plakat, panel, ya sponsor itulah seperti itu. Tapi ya kalau sekarang ada produk-produk yang memang keluar dari advertising lah, intinya kita main di craft seperti itu. Di craft? Iya, di craft. Di craft penggunaan material kombinasi dua-duanya antara MDF dan akrilik dikombinasikan. Kira-kira yang banyak peminatnya itu yang modelnya apa? Kalau peminat berarti kan kembali ke nilai uang ya, nilai materi. Jadi kalau secara operasional sekarang selama 3 bulan ini mau ke 4 bulan untuk operasional, menutup operasional kita masih bertanggung pada advertising-nya. Contoh kita ada pasar buruk timbul di lapas Nusa Kambangan. Ya artinya sebagai pemula saya berusaha mampu lah yang imbangi dari teman-teman yang sudah senior-senior sudah lama-lama dengan teknologi yang saya terapkan. Artinya usaha itu memang sudah lama, orang tahu dan banyak tahu dan banyak yang dikenal secara manual, tapi seiring berjalannya waktu kan teknis cara kerja itu harus ada update-nya. Jadi saya keluar sebagai pemula dengan menggunakan teknologi. Di depan ada mesinnya ya, itu alat bantu karena masih banyak sebenarnya yang bisa dikerjakan manual masih. Jadi selama ini berjalan itu orang-orang yang sudah berkecimpung lama dalam advertising ya, terutama Mayor Timur Rampok itu masih mampu. Cuman kalau sekarang ya harus kompatibel dengan apa ya, harus dinamis lah ya, namanya teknologi berkembang terus ya, selagi itu bermanfaat kita gunakan untuk mempercepat waktu kerja, efisiensi kerja seperti itu. Dan yang terakhir mungkin nih buat sobat UKM semua yang mungkin ingin punya kreasi, misalkan yang UKM yang punya hantaran, kemudian ya banyak macam lah yang mungkin bisa kaitannya dengan bisa dibuat dari bahan-bahan di akrilik di sini, ini bisa menghubunginya kemana? Bisa langsung ke toko. Toko saya di workshopnya di belakang pos polisi Lantas Proliman ya, sebelah Balai Desa Tritiwetan itu tepatnya. Kalau enggak bisa hubungi ke nomor HP saya, nomor WA saya. Kalau enggak ke Instagramnya Marvel Joyce juga ada, ke Facebooknya Marvel Joyce juga ada. Nah, kira aja ya Sobat UKM, mungkin nanti bisa coba cek mungkin katalog produknya di Instagramnya. Pasti itu lucu karena baru awalan. Ya sebenarnya bisa senang saja ya, mungkin ya kalau sekarang banyak peminat-peminat apa ya yang piara ikan ya bisa soliter ya, ataupun akuarium akuarium ikan lah ya juga bisa ya yang terbuat dari akrilik ya. Mungkin itu aja ya, kita jumpa lagi di UKM Cilacap yang lain. Hey, 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 hey,
Thank you.
sih itu dulu nih karena kan kalau ngomong gue mah mau sama tahu kita mana kalau tidak bisa ngapain atau kalau ada itu tuh kan aku ngobrol mana ini mana ini naik tukang itu kan biasa naik tukang orang itu kan baru unik. Kemarin pas orang mainin main apa lalu ini celur kobe sih ini saya tag.